Jiwaku rindu engkau. Teman-teman rusa sangat membutuhkan air untuk hidup, sehingga dia sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan air untuk diminum. Tuhan Yesus bilang dia adalah air hidup. Barang siapa percaya padanya, dia akan hidup, bahkan sampai pada kehidupan kekal. Tuhan Yesus sudah datang supaya kita beroleh hidup kekal bersamanya. Nah kids, setiap waktu kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga rindu setiap waktu berjumpa dengan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti diberkati dan juga menjadi berkat, bahkan kehidupan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Engkau, kami percaya mendatangkan mukjizat dan berkat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat tidur, Tuhan Yesus.